Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan Udin Furnitur. Alhamdulillah, di bulan puasa dan di hari-hari terakhir ini, di 10 hari terakhir, kita sudah menyelesaikan proyek mentahnya dan tinggal finishing. Tapi untuk proses finishingnya nanti kita akan lanjut setelah Lebaran. Ini adalah tempat tidur beserta meja rias dan juga divan minimalis lesehan yang dipesan oleh customer-customer kami, dan semuanya dari berbeda orang-orang yang berbeda. Pertama, ini ada tempat tidur dari Busari yang ada di Yogyakarta. Dulu beliau pernah order di Shopee kami, kemudian karena beliau alhamdulillah suka dan puas dengan hasilnya, ini beliau order lagi. Ini terbuat dari full kayu jati dan kayunya juga tebal, bosku. Ini modelnya dari beliau. Untuk ukuran kasurnya ini 2 meter kali 2 meter ya, bosku. King size ini 2 meter kali 2 meter. Kacinya mudah seperti ini. Karena ruangannya sempit, jadi beliau minta diratakan sini. Karena nanti nampak tembok sama depan yang pernah beliau pesan atau sudah punya di rumah, nanti ditempelkan. Yang kedua, ini pesanan dari Pak Raymond, sama ini juga dari Shopee. Jadi bosku, kalau takut order melalui transfer, nanti bisa lalu transaksi melalui Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan juga Lazada. Ini dari Bapak Raymond yang untuk isi apartemen beliau. Beliau minta ukuran 100 x 2 meter dan laci 3, dan dudukannya untuk alasnya blok. Ini dari kayu mahoni, nanti karena kita akan finishing cat duko, dan ini beliau tidak minta dikasih tarikan, jadi langsung kita prospek di bagian sini untuk supaya dimudahkan sebagai menariknya. Seperti itu, bosku ya. Ini yang akan kita cat duko, dan ini pesanan dari Jakarta. Ini custom juga ini. Meja riasnya keren sekali, full kayu jati. Oke bosku, bagi yang mau order atau mau custom, mau tanya-tanya, silahkan bisa langsung hubungi saya. Oke, caraku untuk telepon atau WA saya di 082 328 933 807. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ordernya, bos. Oh iya, untuk tempat tidurnya ini ke knockdown ya, jadi nanti bisa dibongkar pasang. Dan saya akan lanjutkan lagi. Ini meja riasnya ini model kupu-kupu. Masih ini bisa dilipat. Bisa di sini. Bisa dijadikan sini, Mas Bro. Bisa liasnya. Kalau untuk cara merakit dipannya sangat mudah sekali. Di sini kita kasih baut. Ini di dalam. Lihat ya. Tinggal kasih penguat itu saja, sudah kuat dan kokoh. Yang ini semi lesehan ya, karena kasurnya beliau itu tebal banget.